안녕, 안녕, 안녕. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni, Hugh akan unboxing barang yang Hugh beli waktu Milan hari bulan 9 sale dekat Shopee. Sekejap berkaya. Tada! Inilah semua barang yang Hugh beli. Semuanya ada 6. Dan semua barang ni harga dia RM1 je. Ini barang pertama yang Hugh beli. Maaflah, ini Hugh dah buka awal. Sampai-sampai je Hugh dah buka macam excited macam tu. Sebab casing ni mahal asalnya. Tapi Hugh dapat dengan harga 90 sen je. Untungnya. Ini barang kedua yang Hugh beli. Hugh rasa ni casing tau. Sebab packaging dia besar. Dan Hugh beli barang ni daripada shop yang sama Hugh beli casing tadi. Yelah, sebab terpaksa beli asing. Yang ni dia punya promotion lambat sikit. Harga dia pun RM1 ke bawah juga. Kalau tak silap Hugh, dalam ni ada casing dengan temperature glass. Tadang! Okay, ini dia. Ini temperature glass tu. Lepas tu, ini casing yang Hugh beli tu. Warna purple. Kita buka eh. Wow, warna purple. Gambar dia Toy Story. Hugh sebenarnya beli ni, Hugh tak kisah pun gambar dia gambar apa. Yang Hugh tahu, Hugh nak casing warna purple. Okay, ni tinted glass tu. Oh, dia jenis pattern nipis. Okay. Tapi nice lah. Okay, ni barang ketiga. Hugh rasa ni earphone. Tapi bukan untuk Hugh lah. Hugh beli untuk adik Hugh sebab dia nak earphone katanya. Oop, dah terpotong. Okay, memang earphone. Earbud dia tercabut. Okay, ini earphone tu. Ini barang keempat. Ni pun bukan barang Hugh. Hugh beli untuk adik Hugh. Rasanya ni barang ni yang apa tu, untuk letak dekat belakang earphone tu. Alah, soket belakang earphone tu. Apa nama dia? Ah, lupa dah. Oh, kat sini. Ni dengan diorang nak tata dengan cookie. Not bad. Kita try buka se. Nak tengok lah macam mana kualiti dia kan. Okay, ni cookie. Kecil je. Tapi cantik lah. Okay, dia macam tu. Okay, ni barang kelima. Dia takkan tunjuk kat korang lah buka dia. Sebab ada alamat kat sini. Okay, ni dia. Dia beli sepit rambut. Harga dia 20 sen satu. Jadi ni dia beli 5. Sepit rambut dia ada pelbagai warna. Hugh boleh guna spray rambut ni kalau nak main makeup atau cosplay. Cantik lah tengok dia. Sekejap. Not bad. Tang. Ialah barang terakhir. Barang yang keenam. Ni rasanya eyeliner. Okay. Tadang. Eyeliner daripada La Mela. Jangan buka. Jom, jom buka.
나니 struggle nak buka benda ni. Melekat tak lah. Okay. Ni dia. Lamela. Tengok sini. Dia pekat. Ingatkan macam biasa-biasa je. Itu sahaja barang yang Hio beli. Annyeong, itabah.